macet kali ya. Iya kali. Jam segini nih. Itu April. Kamu ikut mobil mamaku aja ya? Hah? Ikut gimana? Ya, kita berangkatnya bareng mobil mamaku. Mama lo ikut study tour? Uh-huh. Hah? Kamu kenapa sih? Enggak, gak apa-apa. Oh iya, Iwan boleh ikut gak? Ah, boleh aja, mobilnya muat kok. Aduh, makasih April. Gimana nasib gue nih? Nasib apaan lagi? Nembak Aprilnya. Ya kalau berani sama mamanya tembak aja. Ntar gimana ya? Kalau mamanya April marah. Kayak apa sih? Mamanya April itu? Moga-moga aja orangnya baik. Terus asik deh. Dan gak ngebetein. Berangkat. Permisi Tante. Ada apa? Gini Tante, saya temannya April. Saya boleh numpang di sini nggak Tante? Kamu Iwan kan? Loh, kok Tante tahu sih? Iya, tadi April bilang sama Tante, katanya kamu sama Feli mau numpang mobil Tante. Ikut yuk, masuk yuk. Iya Tante, makasih ya Tante. Ini Fel. Anak-anak, mohon perhatiannya. Siapkan alat tulis kalian dan catat semua yang kalian amati. Amati dengan cermat ya. Iya, Pak. Karena dari hasil pengamatan ini, kalian ditugaskan membuat karangan yang objek pengamatannya bebas. Ngerti? Iya. Tapi jangan lupa, tetap diskusikan dengan kelompok kalian. Yowis, kalau sudah ngerti, bubar. Iya, Pak. Fel, aku mau titip tas ke mamaku dulu ya. April tuh apa-apaan sih? Masa study tour gini ngajak mamahnya? Tahu ah, tanya sama anaknya sendiri. Apa biar mamanya dikenalin sama Pak Eko yang bujangan itu? Maksud lo, si April mau jodohin mamanya sama Pak Eko? Kali. Ya, siapa tahu lah. Ih, kita semua kan masih SMP. Kok berumpiannya kayak mama gitu sih? Biarin tau. Siapa yang sama April lo? Nyokapnya. Wih, cakep banget nyokapnya. Anaknya gak cakep. Kurang kali, cakepan juga nyokapnya. Tapi tunggu dulu. Ngapain juga April bobo nyokapnya? Secara lo tadi barengan sama dia. Pasti lo tahu dong. Ya, buat jagain dia kali. Hah? Jagain? Ya, maksudnya bodyguardnya. Bodyguard cantik. Aduh, kapan ya kesempatan gue buat nembak si April?
buang? Kok kamu ada di toilet cewek sih? Nungguin kamu. Hah? Nungguin aku? Ngapain? Aku mau bilang kalau aku aku itu mau bilang apa? Kalau aku itu. Aduh, Nasil, gue duluan ya. Ya udah deh, gak jadi, ntar aja ya. Ngapain sih lo? Bang sih. Maaf. Mau. Telah menangkap tubuh ini. Enak ya. Jiwa enak banget mah. Tapi kalau aku sih apa aja enak, asalkan mama yang suapin. Duh, anak mama ini manja banget, Ci. April enak banget ya. Udah makan disuapin, ditungguin mamanya. Coba gue kayak gitu. Diriku selalu ditimang. Apa sih? Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu. Kan mama tahu aku tuh gak bisa makan pedas. Duh, kamu nih cerewet banget sih. Kayak anak kecil aja gak bisa makan pedas. Emangnya kamu pikir mama itu kerjanya cuma nyuapin kamu apa? Mama tuh punya kerjaan yang lain. Feli? Iwa ngapain sih lo? Lo yang ngapain? Bengong di sini. Pakai ngeliatin April disuapin lagi. Iya, emang kenapa April? Lo iri ya? Iri? Iya, enak aja. Emang gue anak kecil apa? Makan minta disuapin kayak gitu. Alah, bilang aja kalau memang iri. Apaan sih lo? Mungkin dia mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi dia lupa. Nggak ngerti, Ama. Atau jangan-jangan dia suka sama kamu. Suka. Loh, kamu. Kok tahu sih? Belum kepikiran, Ama. Maco, Ci. Kamu nih. Feli, kamu belum bobo, nak? Belum, Tante. Tadi sih udah sempet merem, Tante. Cuman gara-gara Tante sama April ngobrol, jadinya gak bisa tidur. Aduh, maafin Tante sama April ya, Fel. Gak apa-apa kok, Tante. Tunggu bentar ya. Ini kalian doang apa yang bisa ketawa-ketawa? Halo, Mah. Mama bisa nyusul Feli nggak? Hah? Nyusul kemana? Ya ke tempat studi tour aku dong. Aduh, Feli. Kamu tuh kalau minta sesuatu ya dipikirin dulu dong. Kira-kira Mama bisa penuhin apa enggak? Tapi kok mamanya April bisa? Malahan ikutnya dari awal lagi. Aduh, Feli, emang kamu pikir mama itu pengangguran apa yang gak ada kerjaannya? Ada-ada aja deh kamu tuh ya. Udah, mama ini buru-buru ditungguin sama papa di hotel untuk meeting dengan relasi bisnis, ya? Kok langsung dimatiin sih? Papa-papa, papa-papa. Papa-papa berita apa, kemana-mana diikutin. Fel, lu sengaja sih? Sorry deh, gue gak sengaja. Lagian, lu ngapain sih di situ? Gue lagi nyiapin sesuatu. Nyiapin sesuatu. Apaan? Tapi lu janji ya, jangan bilang siapa-siapa. Iya, cepetan apaan? Gue lagi ngerangkai bunga buat April. Ih, April lagi. Lah, kan gue naksirnya sama April. Kalau gue naksir sama lo, baru lo lagi. Gitu.
itu. Wah. Eh, marah. Aku punya teman. Sumpah sih. Kemana ada dia sekarang? Ada aku. Dia dasar anak mama. Kayaknya aku harus ngomong langsung deh sama dia. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Itu kan mukanya Iwak. Val, emang enak lo dibuang. Aduh, lagian sih lo seorang mantis banget. Mendingan langsung aja tembak. Ah, tapi mamanya itu loh. Nempel mulu. Berarti lo harus nyari momen yang pas tuh. Udah, Vel. Ya waktu itu tuh, yang di toilet. Tapi keburu si Farah muncul. Oh iya, barusan gue ngeliat mamanya April tuh lagi sarapan di ruang makan. Mendingan lo samperin aja April di kamarnya. Kayak ada tuh. Gitu ya? Ya udah deh. Ada apa, Wang? April udah keluar tuh. Tapi siang ini jadi pulang kan ya? Soalnya Tante lagi beres-beres barang. Iya, Tante. Yaudah deh, Tante. Saya duluan dulu ya, Tante. Mau nyusul April sama Feli ya, Tante. Gimana sih? Katanya si April ada di kamar. Pas gue samperin, yang keluar malah mamanya. Tadi saya emang ada di kamar, terus Pak Eko tiba-tiba manggil gitu, suruh kita ngumpul. Ya, gagal dong gue. Mendingan lo nembaknya di kebun bunga aja. Tapi ntar kalau misalnya nyokapnya ikut lagi gimana? Kayaknya sih enggak, soalnya tadi tuh gue udah ngasih kerjaan sama nyokapnya April. Yaudah yuk. Feli, Feli. Ini anak gak bisa rapi sih. Beneran, Pel. Si April gak bawa bodyguardnya. Yaudah lagi sana, selamat berjuang ya. Makasih ya. Sorry. Ih, san gawat darurat ya. Juga baik hati. Dia selalu ada. Apaan sih? Gua mau ngomong sama lo. Ya ngomong-ngomong aja, ngapain sih pakai jauh-jauh kayak gini? Gua mau ngomong kalau gua itu. Apaan, cepetan dong. Ya. Gua suka sama lo. Oh. Kok o doang sih? Ya, nanti aku pikir-pikir lagi deh. Dadah. Iwan mana? Dia gak ikut kita, Tante. Katanya dia mau bareng-bareng temen cowoknya naik bis. Oh. Loh. Bukannya Iwang gak enak sama aku ya? Gak enak sama kamu gimana? Ya gini loh Ma, tadi tuh pas aku lagi jalan-jalan di kebun bunga, tiba-tiba Iwang bilang kalau dia suka sama aku. Gih, si April tuh geblek banget sih. Ngapain lagi dia ngomong sama mamanya? Gitu,
Jadi kamu, kamu suka nggak? Ya, mama sendiri ngizinin nggak aku pacaran sama Iwang? Kamu pacaran sama Iwang? Ya boleh-boleh aja, asal kamu jaga diri. Lagian kamu juga kan masih SMP. Emang pacarannya serius? Ya kan? Nggak sampai nikah kan? Ya pokoknya jadikan aja pacaran ini, kamu bisa mengenal sifat kalian masing-masing satu sama lain. Dan satu lagi jangan lupa ya, kamu nggak boleh karena pacaran ini nilai kamu jadi turun dan tugas-tugas sekolah lupa semuanya. Oke? Okay? Oh gitu ya, Mak. Iya dong. Makasih ya, Mak. Ih, gitu banget sama mamanya. Oh iya, Vel. Mendingan aku ngomong langsung apa lewat telepon ya? Apaan? Ya ngomong kalau aku nerima Iwang lah. Hah? Gak tau deh, serah lo. Lebih baik kamu ngomong langsung aja, kan lebih enak. Oh gitu ya, Mah. Tapi aku mau telepon dia dulu deh supaya besok bisa janjian ketemuan. Ya itu juga bisa. Hah? Besok ketemuan? Iya. Soalnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Ya udah, ngomonginnya sekarang aja lewat telepon. Gak usah nunggu besok. Gak bisa, soalnya kata mamaku, mendingan aku langsung ngomong aja sama kamu. Kata mama? Aduh, Pril. Lu ngomong apaan sama mama lu? Aduh. Ya, yang kemarin kamu bilang kamu suka sama aku itu. Hah? Lu ngomong sama nyokap lu? Iya. April. Ya udah deh, besok aja kita omonginnya ya. Kok ditutup sih? Kacau dah. Nekat banget sih tuh anak. Apa dia gak risih ya diliatin banyak orang? Mending itu loh ya, kalau misalnya ada acara perkumpulan orang tua wali murid. Ini kan study tour. Ya, kalau Aprilnya sendiri ngerasa nyaman, kenapa lo mesti gerah? Gak tau sih, April. Gue aja gak enak liatnya. Udah, gak usah ngomongin orang. Lihat tuh, besok ada ulangan apa enggak? Sana. Ih, bilang aja deh kalau mau ngusir. Kok dibawa? Dasar. Budiger cantiknya nggak ngawal lagi nih. Lagi cuti kali. Budiger cantik apaan sih? Itu yang lo bawa nyokap lo kemarin. Oh, jadi pas aku bawa mama aku ke studi tour, semuanya pada heboh ya? Ya iyalah, lagian sih lo ngawur. Hah? Ngawur apanya? Masa bawa mama ke studi tour dibilang ngawur? Nih ya, yang ngawur tuh kalau ke sekolah bawa benda tajam, bawa narkoba, bawa miras, terus tawuran, itu baru ngawur. Lo tuh aneh banget sih. Biarin aja. Kok biarin aja? Ya, abis gimana sih? Soalnya kalau aku deket-deket mama tuh ngerasa nyaman banget. Terus gimana ya, mamaku tuh kayak teman seia sekata. Terus mamaku tuh sahabat paling baik di dunia ini. Jadi gue enggak. Kamu juga dong. Iya. Jadi yuk. Bril, gue mau ngomong sama lu ya. Sekarang? Iyalah. Kemana? Di taman aja ya, yuk. Boleh, yuk Vel. Loh, kok si Veli juga ikut sih? Emang kenapa? Dia kan sahabat aku. Ya udah deh, ya. Yuk. Iwang, mama kan ibu aku. Emang salah ya kalau aku ceritain semua hal tentang aku ke mamaku? Enggak sih. Ya tapi kan gue malu aja Pril sama nyokap lo. Ih, aneh deh. Malu gimana? Orang aku nerima kamu kok. Hah? Jadi lo nerima gue? Iya, soalnya kemarin pas aku nanya ke mamaku, ternyata aku boleh pacaran. Lo nanya nyokap lo lagi ya? Ya iyalah. Pril, gue gak ngerti deh Pril sama lo. Kenapa sih semua hal itu lo harus ceritain sama nyokap lo? Sebenarnya lo suka gak sih sama gue? Ini kan juga menyangkut perasaan lo ke gue, Pril.
Ya tapi tetap aja, aku tuh harus minta izin dulu sama mamaku. Boleh apa enggak pacaran? April, ini misal ya. Misalnya, kalau nyokap lu itu gak ngijinin lu, lu tetap nerima gue apa enggak? Enggak. Aduh, April, sebenarnya lu suka gak sih sama gue? Aduh, udah Dewa, lo tuh gak usah ribet. Yang penting kan sekarang April udah jadi pacar lo. Bukannya gitu, Vel. Tapi kan gue juga malu sama nyokapnya si April. Duh, yang mendingan diizinin. Iya juga ya, betul itu. Udah deh, yang penting kan sekarang April udah jadi pacar lo. Itu aja kok repot, udah. Mau kemana? Ke kelas. Emang kita udah kelar? Ya udah, aku kan udah nerima kamu. Berarti aku sama kamu sekarang udah pacaran, oke? Iya, betul juga ya. Ya udah deh, sampai ketemu nanti istirahat ya. Iya, dadah. Ngajak si Feli sih. Hey, belum lama kan? Belum. Ih, orang bukan gue yang mau ikut. Dia tuh yang maksa-maksa. Emang kenapa sih kalau Feli ikut? Oh, gak apa-apa itu. Itu justru wajib kok, hey. Makanan dulu ya. Oh, mau pesen apa? Aku jus alpukat aja deh. Sebentar ya. Oh ya, April. Kita udah bisa jalan bareng kan? Misalnya kayak makan-makan gitu atau enggak nonton? Boleh. Mau jalan kapan? Gimana kalau iya, malam Minggu besok aja ya. Boleh. Ntar aku jemput atau enggak kamu jemput aja. Beneran nih? Benar. Oh ya, ngomong-ngomong, nyokap lu gak apa-apa kan? Ya, kalau kamu datang secara baik-baik, masa iya mau dimarahin? Tapi, aku mau minta izin mamaku dulu ya. Minta izin? Iya, kalau aku gak minta izin, nanti mamaku bingung. Masa tiba-tiba malam minggu aku pergi gitu gak jelas, ya kan? Mama lagi. Enak dong, malam minggu jalan. Tapi, emang boleh sama mama lo? Ya, aku minta izin dulu sama mama. Kalau misalnya lo, kalau misalnya mama lo gak bolehin gimana? Ya udah. Backstreet aja. Hah? Backstreet? Iya. Ngapain juga backstreet, nyusah-nyusahin aja. Tolong tunggu sebentar ya, Pak. Yuk. Sekarang. Ya iyalah, itu taksinya udah nunggu. Kita naik mobil mamaku aja deh. April, kan aku belum bisa nyetir. Ya, mamaku aja yang nyetir. Aduh, Pril. Gak enak lah, Pril. Masa nyokap lu sih yang nyetir? Kita gak dianterin, tapi kita perginya bareng mama. Apa? Pril. Lu ngapain sih? Pakai bawa-bawa nyokap lu segala. Kan kasihan. Gak apa-apa. Tuh, mamaku seru-seru aja kok. Tapi kan ini gak perlu. Lagian, kita kan cuman makan-makan biasa doang. Kayak acara lamaran aja, pakai ngelibatin orang tua. Aduh, Iwang. Gimana-mana tuh acara lamaran ngelibatin lebih dari satu orang. Jadi gak mungkin dong kalau aku ngajak mamaku doang.
apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Soalnya tadi kamu injek sakit nih. Kamu bro, gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa, kamu gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Feli, aduh, jam segini kok masih tidur sih? Bangun dong sayang. Feli masih ngantuk. Masih ngantuk? Emang kamu pikir sekarang jam berapa? Apaan sih, memang jam berapa? Feli, itu pacar kamu udah nyamperin tuh di depan. Pacar? Kamu tuh jangan ngasal. Ngasal ngomong dari mana sih? Itu beneran, di depan tuh ada cowok. Kamu lihat sendiri aja. Ini kan hari Minggu. Kalian pasti mau pergi ya? Oh, pacar yang mana sih, Ma? Jangan ngarang deh. Masih pagi gini juga. Ih, kok malah marah-marah sih? Anak kecil udah berani-berani pacaran lagi. Apaan sih? Val, gua gak ngerti deh sama sahabat lu itu tuh. Masa kita jalan bareng sama makan-makan ditemenin sama nyokapnya? Aduh, udah mana kepala gua pakai kepentok meja lagi. Lihat deh. Gua gak ngerti deh, Vel. Vel, bilangin sama sahabat lu itu, kalau jalan jangan pakai bodyguardnya dong. Aduh, gue kan udah pernah bilang, si April itu gak bakalan bisa lepas sama nyokapnya. Lagian katanya kalau misalnya gak ada nyokapnya, dia tuh kayak ngerasa kehilangan gitu. Capek, Vel, gue kayak gini. Mendingan gue putus aja sama dia. Hah? Putus? Ya iyalah. Kamu gak bilang-bilang kalau adik kamu itu udah punya pacar? Pacar? Pacar yang mana, mah? Yang mana lagi? Itu siapa yang ngapelin Feli hari Minggu pagi kayak begini kalau bukan pacar? Aku gak tahu, mah. Aku baru aja lihat cowok itu. Ya ampun, Fatir. Itu namanya kamu udah kecolongan. Kamu ini gimana sih? Mama cuma tugasin kamu untuk ngawasin adik kamu aja kok kayaknya. Susah banget sih. Apa sih bisanya? Semua-muanya mesti mama. Mama ini kan cuma satu. Apa mesti dikloning? Gitu, yang satu buat ngurusin papa, yang satu buat ngurusin kalian. Oh, Wen. Feli. Mama mau ngomong sama kamu. Kamu udah pacaran ya? Hah? Feli belum punya pacar kok. Terus kalau bukan pacar siapa dong cowok yang tadi? Itu pacarnya April. Awas ya, kalau kamu sampai berani ikutan April main pacar-pacaran. Kamu itu masih bau kencur, anak bawang. Belum juga 17 tahun, Feli. Nanti kalau udah 17 tahun, baru pantas yang namanya pacaran. Lagian juga itu semua mesti pakai aturan. Nggak boleh seenak-enaknya kayak begitu. Mama bingung deh, kok mamanya April nggak ngelarang sih anak kecil udah pacaran? Heran sama anak kecil zaman sekarang. Harusnya mama dong yang mikirin soal anaknya. Bukannya yang ngurusin papa doang yang sibukan. Ih, Feli sama mama juga pusing tau gak sih, Ma? Mama tuh gak pernah gaul sama anaknya. Udah, Feli pusing. Hei, Feli mau kemana kamu? Mau ke April, mau ikutan pacaran. Feli! Feli! Ma! Apa? Ada telepon dari papa tuh. Aduh. Ya udah, daripada kita ribut melulu cuman gara-gara mama aku. Ya udah, nggak apa-apa. Kok lu mau nyoba kalau kita tetap jalan sih? Ya abis gimana? Akunya juga nggak enak kalau kita tetap jalan, tapi kamunya tuh cemberut-cemberut terus. Ya udah deh, mendingan kita pastiin aja sekarang kalau kita itu putus. Capek. Halo? Cowok kok ribet amat sih? Siapa? Iwang ya? Iya. Dia minta putus. Hah? Lo gak apa-apa? Enggak. Emang kenapa? Lo gak sedih? Kan baru sehari jadian. Ya enggak lah. Yuk. Oh bunda ada dan tiada diri bekas selalu ada di dalam.
April emang beruntung banget dalam segala hal. Punya mama perhatian, bisa nolak cowok sesuka dia, gak pernah patah hati lagi. Sementara gue... April, surat dari O'Neil. Oh, makasih ya. Sama-sama. O'Neil yang mana sih? Wow, tadi kenapa gak nanya? Ya, maaf deh. Aku kan lupa. O'Neil tuh anak kelas 93. Kita baca bareng-bareng yuk. Enggak, itu kan surat cinta lo. Ngapain gue ikutan? Ya, emang kenapa? Ya udah deh, gue aja sendiri aja ya. Mah, tuh mah, dandanannya bagus banget, mah. April boleh gak didandanin kayak gini? Boleh-boleh aja. Tapi buat kamu, lipsticknya mesti dilembutin dikit ya. Oh gitu ya, iya. Kayaknya gue mesti cari cara deh buat kabur dari mereka. April, gue mau cari makanan dulu ya di bawah. Tapi kan sebentar lagi filmnya udah mau mulai. Oh iya, tapi aku cuma bentar kok. Tante, saya mau ke bawah dulu ya. Ya. Akhirnya gue bisa kabur juga dari mereka. Ma, udah 5 menit nih, kok O'Neilnya gak datang-datang sih? Mungkin bentar lagi, sayang. Ya tapi nanti kita kelewatan dong filmnya. Sabar, sayang. Iya deh, kalau ada mama aku gak akan bete kok. Iya dong, gitu. Mah, mau udah deh ma, ayo kita masuk aja yuk. Nanti palingan O'Neil juga nyusul. Eh nanti O'Neil tersinggung loh. Enggak, ayo ma, ayo. Kita masuk aja yuk. Dadah mama. Eh, O'Neil. O'Neil. Mati gue. Gimana nih? Kok lari sih? O'Neil. Ngapain lo? Habis lari pagi. Selo. Jadi si O'Neil ninggalin lo gitu aja di bioskop? Iya. Kok bisa? Ya mungkin dia males kali pas aku ajak mamaku ikut nonton. Hah? Lo kan lagi jalan sama cowok, ngapain ngajak mama? Mana enak? Tapi aku enak-enak aja tuh. Gimana dong? Sebenarnya lo itu tuh niat gak sih pacaran? Iya dong. Tapi kok... Boleh. Nanti kita ketemuannya langsung di mall aja ya. Iya, soalnya kalau kamu kesini pasti kejauhan. Ya, okay, dadah. Ma? Ya? Mama. Kenapa? Mama Sabtu sore ada acara enggak? Kenapa emang? Mama sih ada janji sama orang sih. Tapi mama bisa batalin kok. Yay, asik. Mama nanti temenin April jalan-jalan ya. Iya, pasti. Yay, asik. Thank you.
Enggak kok. Oh iya, kenalin, ini mamaku. Alvin, Tante. Jadi, kita jalan bertiga? Iya. Gak apa-apa kan? Enggak. Yaudah, yuk. Kamu cobain ini deh, beneran deh, enak banget. Gak usah, Pril, gak usah. Enggak. Gak apa-apa, cobain aja. Enggak, bener. Gak apa-apa. Kamu cobain aja, beneran deh, enak. Enggak, bener. Cobain dulu, Vin. Iya, Tante. Siapa nggak ngerti sih kalau lagi weekend kayak gini? Sayang, mama kan udah bilang. Mama itu benar-benar nggak bisa. Kamu kan tahu, papa tuh dari tadi udah ngomel-ngomel suruh mama nemenin dia. Tapi kan ini hari libur. Masa masih ketemu relasi juga? Ya ampun, kamu nih nggak ngerti banget sih. Papa itu kan pejabat penting, ya wajar lah. Iya, sampai nggak ingat sama anak sendiri. Eh, kamu kalau ngomong itu yang sopan. Udah deh, nih mendingan kamu pergi aja sama Kak Fatir ya. Mama kasih uang, terserah deh kamu mau kemana. Nih, mau pakai. Ayo. Enggak deh. Kasih ya, Ma. Anak sekarang itu ya, mau minta uang aja alasannya macem-macem. Pakai mau ngajakin mamanya jalan-jalan segala. Kok mama kamu masih salon? Iya, soalnya mamaku mau perawatan dulu. Tadi udah janjian sama orang salonnya. Kita ikut masuk? Iya, yuk. Aku ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini aja. Aku ikut kamu ya, Pril. Hah? Ikut? Yang bener aja. Masa kamu mau nungguin aku di depan toilet? Ya udahlah, kamu di sini aja. Enak lagi di sini. Aku ikut kamu ya. Udah, sebentar aja kok. Dek, gak boleh gitu sayang. Maaf ya dek ya. Gak apa-apa Tante. April lama banget sih. Toiletnya penuh. Kira gue bisa disogok apa? Gue tuh butuhnya mama. Mungkin mama bener. Kali ini mama memang gak bisa, Vel. Tapi kenapa kalau buat papa tuh selalu bisa? Ya karena mama mesti dampingin papa. Bilang aja mau pamer, ngintilin papa kemana-mana. Wis, gak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa sih lo, Kak? Jadi belain mama gitu? Disogok berapa sih lo? Kenapa sih? Kok sekarang Kak Fatir yang dimarah-marahin? Heran. Gak ada yang sayang sama gue. Gak apa-apa, gak mama. Fatir juga ikut-ikutan. Gila ya, April. Masa kita jalan, dia bawa bodyguardnya sih? Makanya, mending gue putusin aja tuh cewek. Kemarin gue lebih parah lagi. Gue tinggal sendirian di salon, nungguin bodyguardnya.
Bete dong lo. Emang. Emang ya? Emang enak. Gatel. Vin. Jadi gimana nih rencana masa depan lo sama si April? Tahu deh. Tapi yang pasti gue mau minta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban. Emangnya lu diapain? Lu bilang mamanya April gak rese kan? Emang gak rese? Apa buktinya? Dia selalu ngikutin April kemana-mana. Gila aja lu, gue ngikutin mamanya ke salon. Ya tapi kan kalau suka sama anaknya harus suka sama nyokapnya dong. Tapi kan bukan begitu caranya. Kok jadi sewat sama gue gitu sih? Harusnya kan sama April. Iya, tapi kan lu yang ngasih lampu hijau ke gue buat macerin April. Siapa yang ngasih lampu hijau? Kalau nanya, ya gue jawab. Tapi kan lo... Udah, gue pusing! Fel, ngeliat Alvin di depan nggak? Nggak. Kok kamu jadi ketus gitu sih? Ini semua gara-gara lo. Gara-gara aku gimana? Lagi ngapain sih lo bawa-bawa mama lo kemana-mana? Kan semua orang jadi pada nyalahin gue. Nyalahin lo gimana? Mantan-mantan lo tuh, pada ngirain gue sengaja ngejebak mereka. Lagian peduli apa gue sama mantan lo? Ih, mau putus kayak mau jadian, emang gue pikirin. Ada apa sih, Pril? Nggak tahu deh. Nyakitin lo ya? Tahu tuh. Masa dengan bangganya dia mamerin mamanya ke semua orang. Terus cowok-cowoknya itu tuh. Gue sih gak apa-apa sih. Tapi mantan-mantannya itu pada nyalain gue waktu dia tuh lagi jalan sama April. Masalah gue apaan sih? Udahlah, lo tenang aja. Nanti biar gue yang ngomong sama April. Apa sih maunya tuh anak? Sabar ya. Jadi, aku tuh salah ya? Mungkin gak salah kali ya, Sil. Tapi, cuman gara-gara lo, Vela tuh jadi nangis tau. Lagian, lo kan udah besar, Pril. Ngapain juga sih kemana-mana mesti sama nyokap? Emang lo anak TK? Emang lo gak malu apa? Iya, Pril. Lagian bener tuh. Kalau apa-apa sama mama, kita jadi gak asik pacaran. Iya kan, Sil? Emang kenapa sih? Emang kalian pikir kalau kita pacaran terus bawa mama gak asik? Menurut gue sih asik-asik aja. Asalkan dasarnya cowoknya tuh udah asik. Emang, Pril, lo sama nyokap lo tuh gak bisa dikalahin. Udah yuk, pergi aja. Capek gue ngomong sama April. Kamu kenapa, Pril? Kok muka kamu lu segitu? Gak apa-apa, mah. Tadi muka kamu ada masalah loh. Aku gak apa-apa kok, mah. Beneran. Sini. Tuh kan, bener. Kenapa, sayang? Kenapa? Mah. Emang sikap April selama ini tuh salah ya? Sikap yang mana? Yang April sering ngajak mama kemana-mana. Cowok-cowoknya April pada mutusin April karena itu. Terus Feli juga jadi sebel sama April karena dia kebawa dimarah-marahin sama cowoknya April. Emang sih, gak semua orang tuh setuju sama sikap kita. Terus ada sebagainya lagi yang lain merasa terganggu karenanya. Nah, kamu sendiri gimana?
aku gak ngerasa ngeganggu mereka, Ma. Mama ngerasa terganggu gak? Ya enggak lah, kamu kan anak Mama. Mama tuh ngerasa apa yang Mama kamu lakukan tuh menyenangkan buat Mama. Cuma gak semua orang sependapat sama kita. Lalu ketika mereka bersinggungan langsung sama kita, mereka merasa gak nyaman. Jadi apa yang harus April lakuin dong, Ma, supaya mereka bisa merasa nyaman? Ya kita harus pintar-pintar milah ya. Ada saat dimana kamu pergi sama Mama dan juga teman kamu. Dan ada lagi saat dimana kamu sama teman-teman kamu pergi tanpa Mama. Tapi kayaknya April belum bisa, Ma. Ya kita coba, April sayang. Apa Mama juga ngerasa gak nyaman ya? Iya enggak, anak kamu udah sensitif banget, jadi anak Mama heran deh. Ya tapi kan gak lucu, Kak. Masa gue gak ngerti apa-apa, jadi ikut-ikutan. Sebenarnya gak apa-apa kali, Dek. Kalau ada anak sama mamanya itu kayak gitu. Asik-asik aja lagi. Asik apanya? Adek malah betein. Apalagi kalau pergi bareng. Pasti gak boleh beli apa-apa. Kayak si Mama tuh. Loh, kok kamu ngait-ngaitin Mama sih? Emang iya kan? Apa? Mau belain Mama lagi? Besar anak Mami, ya adik. Makasih ya, Kak. Iya, Dek. Dadah. April! April! Kak Fatir. Maafin Feli ya. Kak Fatir tahu ya? Pasti Feli cerita-cerita deh. Aku juga kok yang salah. Enggak, mungkin kalian berdua cuma salah paham. Bentar lagi Feli baik-baik aja kok. Jangan diambil hati ya. Iya, Kak. Makasih ya. Iya. Sorry. Aduh, Feli, kalau jalan hati-hati. Lo kenapa sih? Tau gak sih? Masa sih April tuh ya mau jadiin kakak gue pacaran ke-17? Pacar ke-17? Iya. Maksud lo? Jadi selama ini lo ngitungin pacar-pacarnya si April? Iya. Gila si April. Dia udah mau pacaran 17 kali. Hebat ya. Iya, emang. Hebat banget deh. Apa sih, Fel? Marah-marah gak jelas gitu? Gak jelas gimana? Semua udah jelas kok. Orang gue udah ngeliat dengan mata dan kepala gue sendiri. Kalau lo tuh mau ngobrol-ngobrol gitu sama April, ngapain sih lo? Ganjeran banget. Lo tau gak sih? Lo tuh mau dijadiin cowoknya April yang ke-17 dan kalau gak cocok sama nyokapnya langsung diputusin gitu aja. Mau apa lo? Feli, kenapa sih lo? Gue gak kenapa-napa. Cuman gue gak suka aja. Kakak gue tuh nusuk gue dari belakang. Soalnya sekarang April itu udah jadi musuh gue selamanya. Malam, Tante. Malam. Saya Fatir, kakaknya Feli. Mau ketemu April. Aprilnya ada, Tante? Ada. Silakan masuk yuk. Makasih, Tante. Duduk ya? Iya, Tante, makasih. Tante mau panggil Atul dulu ya? Iya. Hai.
Ada apa, Kak? Feli gak kenapa-napa, kan? Feli sakit ya? Enggak, cuma Kak Fatir mau nanya. Feli itu uring-uringan dan kayaknya benci banget sama kamu. Apa masalahnya masih soal mama kamu? Iya. Tapi kakak jangan negur dia ya. Soalnya aku gak enak sama dia. Iya, Pril. Tapi kita harus cari jalan keluarnya. Makanya sekarang Kak Fatir kesini. Feli itu uring-uringan marah-marah. Dan ngomel-ngomel terus kalau di rumah. Ya, besok aku coba ngomong sama dia deh. Dan aku mau minta maaf sama dia. Ya udah, makasih ya, Fril. Kamu mau ngertiin Feli. Iya, sama-sama, Kak. Mama yakin ini akan berhasil. Ya namanya juga usaha. Kenapa tuh dicoba? Nanti mama sendiri deh yang ngajak mamanya Feli langsung ya. Tapi mamanya Feli tuh sibuk banget, Ma. Mama gak bakalan deh ketemu sama dia. Ya kan bisa ditelepon, Nak. Gitu aja susah-susah amat. Mama yakin mamanya Feli gak akan marah. Kalau mamanya Feli marah, ya berarti gagal deh kita. Mama. Minta maaf nih sama kamu. Emang lo ngerasa salah sama gue? Iya. Gara-gara masalah aku, kamu jadi ikutan repot. Bagus deh kalau nyadar. Jadi, kita udah baikan lagi nih? Baikan? Maksud lo baikan? Ya, kita jalan bareng-bareng lagi, kita duduk sebangku lagi. Yang itu gue gak tahu deh. Gue pikir dulu ya. Kasih tahu sih kalau si April udah minta maaf dan ngajak baikan lo. Ya kan gak enak kali orang ada anaknya. Kan gue bilangnya mau mikirin lo. Terus lo udah pikirin belum? Belum, males gue. Loh, kok kayak gitu sih, Fel? Orang dia kan udah minta maaf. Orang pemaaf itu gak bakalan cepet tua loh. Hah? Sok tau lo. Oh, iya. Kata mama gue nih, kalau misalnya kita gak maafin orang, perasaan kita ke orang itu tuh jadi dengki. Nah, perasaan dengki itu kita jadi mikirin dia. Pusing kan, Fel? Makanya jadi cepet tua. Kayaknya omongan dia bener deh. Jadi, gue mesti maafin si April. Iya benar, ini dengan mamanya Feli. Ini siapa ya? Ini mamanya April. Gimana Jeng kabarnya Jeng? Oh, mamanya April. Kabar saya sih baik, cuma ya agak sakit kepala sedikit. Soalnya kemarin itu kan ya, papanya Feli abis ketemuan sama relasi kantornya sampai beberapa hari. Dari pagi sampai malam. Aduh, badan saya ini rasanya udah mau rontok semuanya. Nah, saya ada rencana mau ngajakin refreshing bareng. Ya mungkin jalan-jalan ke mall atau kita mau spa bareng. Oh, boleh banget dong. Terus kapan, Jeng? Minggu besok? Bisa ya? Oke, kalau gitu saya usahain ya. Ajak anak-anak juga ya. Aduh, kalau bawa anak gimana ya, Jeng ya? Feli itu kalau diajak jalan maunya tuh macem-macem. Sampai bingung saya, maunya apa sih sebenarnya tuh anak? Ya, coba tawarin dulu. Kalau dia gak mau, baru kita jalan berdua, ya? Ya, oke deh kalau gitu ya. Oke. Kak Fatir! Kak Fatir! Kalau gue maafin si April, nanti makin gede lagi tuh kepala. Tapi, apa gue nanya dulu ya sama Kak Fatir? Feli,
Anak perempuan itu kok teriak-teriak kayak begitu sih? Nggak sopan tau nggak? Mama kok tumben di rumah? Aduh, kamu ini gimana sih? Giliran mama ada di rumah, dibilang tumben. Nanti kalau mama pergi-pergi, kata kesibukan ngurusin papa. Bingung deh. Kan Feli cuma heran doang. Heran. Kamu hari Minggu besok ada acara nggak? Enggak. Kenapa, Ma? Mama mau ngajakin kamu jalan-jalan. Hah? Jalan? Iya. Kamu mau ya? Hah? Beneran? Hah? Mama ngajak gue jalan. Tadi mama lagi ngigo nggak ya? Ya ampun, gue gak mimpi kan? Kayaknya gue gak pernah diajak mama jalan. Ya, dia harus bilang Kak Fatir. Kak Fatir. Mana sih? Tuh, mana sih tuh Kak Fatir? Biasanya jam segini udah pulang kok. Aneh, kok jadi tukeran gitu ya sama mama? Eh, tapi tasnya ada. Mana sih? Eh, Kak Fatir. Ayo, ya. Kak, silakan masuk, Kak. Iya, Mas. Ini, Kak. Iya, makasih. Tadi gimana, Bril, di sekolah? Ya, katanya Feli. Dia masih mau mikir-mikir dulu tentang permintaan maaf aku. Jadi belum selesai ya? Nggak tahu deh, Kak. Aku bingung. Kenapa sih kedekatan aku sama Mama bikin masalah buat orang lain juga, Feli? Ya mungkin karena orang lain itu dan juga Feli belum pernah ngerasain gimana serunya akrab sama Mama mereka. Gitu, Bril. Oh, gitu ya, Kak? Iya kali. Kak Fatir gimana sih? Lu yakin, Fel? Kalau mama ngajak lu jalan? Aduh, Kak, beneran. Pertamanya gue juga kaget banget loh. Kok mama mau ya ngajak gue jalan? Tapi seneng juga sih. Dan akhirnya gue bisa buktiin ke April kalau gue juga bisa jalan-jalan sama mama. Kenapa lo, Kak? Kok senyum-senyum gitu sih? Ya, gue ikut seneng dengernya. Lo gak ngeledek kan? Ya enggak lah. Mana mungkin gue ngeledek lo. Kalau pada akhirnya, lo bisa jalan-jalan sama mama. Iya ya. Sabar gue. Jadi, lo mau ngikutin gayanya April dong? Hah? Maksud lo ngikutin gayanya April? Ya iya. Ngikutin gayanya April yang ngajakin mamanya kemana-mana. Emang kenapa? Emang salah? Loh, bukannya lo gak suka April diikutin mamanya kemana-mana? Bukannya gak suka, cuma waktu itu tuh gue lagi keganggu aja sama sikapnya si April. Eva, Sil, tuh April tuh! Masih dijemput gue di guardnya tuh. Jemput kamu. Memangnya anak mama yang sekolah di sini itu siapa? Temen aku boleh ikut nggak? Boleh. Temen kamu turun di mana? Sheila, Farah, sini deh. Rumah lo di mana? Di Jalan Gabus, Tante. Oh ya udah nggak apa-apa. Kita lewatin kok. Yuk masuk.
Ma, kok tumben sih Mama jemput aku? Kenapa? Kamu gak mau Mama jemput? Feli, kamu nih aduh Mama bingung deh. Aneh banget sih kamu. Kalau Mama lagi sibuk, kamu minta waktu sama Mama sambil ngerengek-ngerengek. Sekarang, giliran Mama punya waktu, kamunya malah kayak begini. Bukan gitu, Ma. Aduh, udah deh ah. Mama gak mau ngebahas kecil yang kayak begini. Stop, Tante. Loh, tapi ini kan belum jalan gabus loh. Iya, gak apa-apa. Soalnya aku ada keperluan lain. Iya, Tante, saya juga. Sekarang gue baru tahu ternyata Feli tuh marah-marah sama April gara-gara dia ngiri sama April. Hah? Ngiri? Soal mantannya April yang jumlahnya udah mau 17? Bukan, soal April yang deket sama mamahnya. Lo lihat sendiri kan tadi, Feli bermasalah banget sama nyokapnya. Ih, nyokapnya cerewet banget. Ogah deh gue punya nyokap kayak gitu. Udah gitu dandanannya. Beda kan sama nyokapnya April? Nyokapnya April cantik. Dandanannya juga gak menor. Mestinya kan Feli gak boleh ngiri gitu. Biar gitu-gitu itu kan mamanya dia. Dosa kan kalau kita ngiri karena kita gak terima takdir kita. Iya kan? Tua lo. Iya emang bener sih ini. Feli. Gimana sih? Mama jemput ke sekolah salah. Mama sibuk salah. Jadi maunya apa? Ya tapi kan Mama bisa nanya dulu ke Feli. Feli tuh mau dijemput atau enggak? Oh, jadi kamu malu punya ibu seperti Mama? Iya? Bukan gitu, Mama. Lah terus apa dong? Udah deh, kalau gitu sekali ini aja Mama jemput kamu ke sekolah. Dan acara hari Minggu besok batal. Gagal deh gue memerin sama si April. Ma, jangan dibatalin dong, Ma. Kan gak enak sama Tante Mela. Lagian, kasihan Feli. Udah seneng, mau diajak jalan Mama. Ya, Felinya juga kayak begitu sih. Mama udah batalin janji Mama sama Tante Fanya untuk ngikutin anjurannya Tante Mela ngejemput Feli di sekolah. Dia malah kayak begitu. Emang adek kamu aja tuh yang suka seenak-enaknya sendiri. Lagian mamanya juga sih, Kak. Pengen jemput gak bilang-bilang. Gue kan malu sama Cila dan Farah. Gue tuh paling sebel kalau mamanya April tuh ngikutin April kemana-mana. Ternyata gue sendiri juga kayak gitu. Coba, malu kan? Tapi, usaha mama itu bagus juga kali, Dek. Mama itu berusaha memperbaiki hubungan anak sama mamanya. Masa sih lo gak mau hargain itu? Yaudah. Jadi sekarang sebaiknya lo minta maaf ya sama mama. Emangnya mama gak apa-apa? Ya enggak lah. Asal lo minta maaf bener-bener dengan tulus. Ya? Iya. Aduh, saya tuh kurang gimana lagi coba, Jeng. Sabar. Udah. Iya. Jeng saya pergi dulu ya. Ada apa lagi? Aku... Gimana, Mah? Acara kita sama Mama Feli dan Feli kayaknya bakal batal deh. Ya, Mama.
jangan dong. Soalnya kan aku mau ngasih surprise buat Feli. Ya, doain aja ya. Mudah-mudahan masalah mereka cepat selesai dengan baik. Mah, kalau misalnya papa masih hidup, mama bakalan ngikutin papa kemana-mana gitu nggak? Terus lupa sama anaknya? Ya, bisa-bisa aja itu terjadi. Tapi kan mama punya pilihan. Dengan mama ikut papa kemana-mana, kan nggak berarti harus lupain kamu sebagai anak mama. Mama. Ya ampun, kamu ini gak ngerti banget sih. Kita tuh udah telat 2 jam. 2 jam? Emang mama janjian sama siapa? Sama salon? Bukan, mama janjian sama Tante Mela. Oh, Tante Mela tuh siapa lagi? Ma, lapar. Sabar dong, sayang. Mama Feli udah masuk mall kok. Oke. Oh, itu dia. Kan April sama mamanya. Ya tadi kan mama udah bilang, mama janji sama Tante Mela. Ayo udah yuk. Hai Tante, hai Feli. Halo. Halo. Hai Feli. Silakan Tante duduk ya. Terima kasih. Ayo Feli duduk. Baik. Maaf aja. Kenapa? Telat sampai 2 jam. Gak mau gue. Ayolah, Fel. Kita kan udah baik kan? Iya waktu itu, tapi sekarang enggak. Ya, Fel. Maksud gue kan juga baik. Iya, baik buat lo. Tapi enggak buat gue. Terus ngajak kan memamerin nyokap lo yang so cantik gitu. Enggak, Fel. Enggak, bener deh. Aku tuh cuma mau nyelesain ini semua. Dan tiba-tiba mamaku ada rencana supaya kita bisa jalan bareng. Kak Fatir juga udah setuju kok. Hah? Kakak gue setuju sama rencana lo. Lo tuh jahat banget sih. Lo kira gue sama nyokap gue tuh apa? Pinjam percobaan. Lo tuh tega banget sih sama gue. Lo jahat tau gak? Feli, Feli. Feli. Fel, tunggu, dengerin aku dulu dong. Fel, kita udah lama kan jadi sahabat. Dan aku gak mau kalau persahabatan kita tuh hancur cuma gara-gara kita beda pendapat. Bener deh, Fel. Aku gak pernah punya maksud untuk mamer ke kamu atau apa gitu. Maafin aku ya. Kalau selama ini sikap aku buat kamu jadi sakit. Kita masih sahabat kan? Jauh penuh kasih.
Tante, lihat Mama nggak? Loh, tadi kepisah di mana? Aku nggak tahu. Ya, atau mau tunggu di sini aja, ya? Tapi kalau Mama nggak kesini gimana, Tante? Ya, gimana ya? Tante tunggu sebentar ya. Feli, kelewatan kamu ya. Kamu kan punya handphone. Kamu bisa telepon Mama. Kenapa mesti ke informasi segala sih? Emangnya Mama ini orang udik apa? Masa ke mall aja sampai kesasar? Duh, maaf deh, Ma. Tadi Feli panik. Tadi Feli udah sampai di kasir, Mama malah gak ada. Mau bayar pakai apaan? Terus pas Feli lihat bagian informasi, Feli umumin aja. Ya kalau kamu anak pintar, kejadiannya nggak akan kayak gini. Heran deh Mama, setiap Mama pergi sama kamu, selalu aja ada masalah. Ya udah, Feli yang masalah, nggak pantas jadi anak Mama, nggak pernah bener. Jadi anak kok ya susah banget sih diajak ngomong. Lo beneran mau nemenin gue di sini? Iya, aku kan sahabat kamu. Aku siap kok nemenin kamu. Kalau mama lo jemput gimana? Enggak kok, aku udah bilang ke mamaku. Aku bilang aku mau jalan sama kamu. Emang udah dibolehin sama mama lo? Bolehin kok, kan aku mau nemenin kamu. Coba mau gue kayak mama lo. Gak boleh gitu. Mama aku biasa aja kok, mama kamu juga. Mungkin kalian butuh penyesuaian aja, supaya nanti lebih enak dan gak sering salah paham kayak kemarin. Oh ya, kalau boleh tahu, kita mau pulang jam berapa? Gak tahu ah, gue rasanya kayak gak mau pulang. Gak boleh gitu. Aku kasih batasan waktu ya. Kita pulang jam 3, oke? Okay? Yaudah deh. Itu dong. Ya, saya juga bingung, Tante. Coba nasihatin Feli, dia bilang saya belain Mama. Terus saya cerita ke Mama, malah dia bilang saya gak bisa ngejagain adik. Kan saya jadi serba salah, Tante. Tante juga gak enak sama Mama kamu, Tir. Ntar Tante dibilang sok tahu gitu. Gimana ya? Tolong deh, Tante. Biar semuanya jadi enak. Ya udah deh, ntar Tante coba bicara sama Mama kamu ya. Ya udah, makasih ya Tante. Jadi aku salah ya, Jeng? Bukannya salah, tapi mungkin kesibukan Mbak Yu dengan papanya Feli membuat anak-anak sedikit terlupakan. Ya, habisnya aku pikir dengan pengawasannya Fatir dan pesan-pesan aku, Feli udah bisa ngerti. Tapi ternyata enggak. Padahal kan yang aku lakuin selama ini ya demi mereka juga, Jeng. Aduh, aku gak tahu lagi deh mesti ngapain lagi sekarang. Memang sih, kita harus betul bantu anak-anak. Bayu harus sering membuat komunikasi sama mereka. Anak-anak itu prioritas utama loh. Apa iya bisa ya? Ya, semuanya harus dicoba. Gak ada salahnya kan? Tidur ya sayangnya, Mama sayang banget sama kamu. Fatir. Mama. Baru pulang lah. Iya. Kamu kok malam-malam berenang?
Iya, Mah. Iseng aja. Mama dari mana, Mah? Tadi Mama habis ketemuan sama mamanya April. Wah, udah akrab nih sama Tante Mela. Iya, abisnya Mama bisa belajar banyak sih dari dia. Oh, gitu ya, Mah? Ya udah, kamu jangan lama-lama berenangnya. Nanti masuk angin. Abis itu langsung tidur ya. Iya, Mah. Malam, Mah. Malam. Aduh, Pril, gue seneng banget deh. Soalnya nyokap gue tuh bener-bener berubah. Yah, berarti lo harus bersyukur tuh. Makasih ya, Pril. Kan ini semua gara-gara lo sama nyokap lo. Tuh, lo bener-bener teman gue yang paling baik. Mereka udah baikan ya? Bagus lah. Iya sih, tapi kok tiba-tiba gitu ya? Hah, emang kenapa? Mereka berdua kan sahabat. Ya, emang ada sih perbedaan dikit, tapi gak apa-apa lah. Bagus sekali kalau mereka udah gak beda lagi, ya kan, Fil? Nah, kalau dasar, Fil, yuk. Yaudah, yuk. Eh, April! April, gue mau ngomong sama lo. Ya udah ngomong aja. Gimana kalau misalnya kita balikan lagi? Kalau aku pikir-pikir dulu boleh nggak? Iya udah nggak apa-apa. Tapi aku harap kamu masih bisa nerima aku. Ya lihat nanti aja. Ya udah deh kalau gitu. Nuh, kalau nerima si Iwang berarti dia tuh bakalan jadi pacar lo yang ke-14 dan ke-17. Kok gitu? Ya kalau misalnya lo nambah satu cowok lagi, berarti cowok itu tuh bakalan jadi cowok lo yang ke-17. 17? Banyak juga ya. Kok kamu ngitungin sih? Iseng. Ih, kok malah senyum-senyum? Seneng ya? Kayaknya angka itu harus dipenuhin tuh. Hah? Jadi lo mau nerima si Iwang? Bukan dia sih. Terus siapa? Kak Fatir. Hah? Apa? Kak Fatir kakak gue? Iya. Dan rencananya besok aku mau ngajak dia jalan. Enggak boleh. Lo gak boleh pacaran sama kakak gue. Gue gak mau lo jadi ipar gue. Ih, pokoknya gue gak mau. Loh, mau ngapain kamu? Nungguin Kak Fatir. Kok lama banget sih dia? Kak Fatir kan ke rumahnya April. Rumah April? Iya. Aduh, ini gak bisa dibiarin, Mah. Loh, Feli, mau kemana? Disini. Aduh, aku susul aja deh. Fatir. Feli, kok tahu gua ada di sini? Udah jadian ya sama dia. Jadian apa? Ya lu udah jadi cowoknya April, udah jadi pacarnya April yang ke-17. Kalau iya, kenapa? Ya gue enggak suka. Loh, kenapa? Ya gue enggak suka aja April jadi saingan gue. Saingan apa sih? Ya nanti mama jadi perhatiannya sama April lagi buat sama gue. Kenapa ketawa? Ya iyalah. Yang gak perhatian itu lo. Lo tau, kalau lusa tuh ulang tahun pernikahan mama papa yang ke-17. Masa sih? Iya. Sorry deh. Tante. Gak ada tante. Jeng Linda, gabung yuk, gabung. Ada apa lagi sini? Fel, lu ajak mama? Enggak,
Lah, Mama? Ngapain Mama kesini? Mama itu kesini karena tadi Feli marah-marah sama kamu. Jadi Mama ikutin dia aja, Mama takut ada apa-apa. Enggak kok, Ma. Sekarang Feli udah gak marah lagi sama Kak Fatir sama April. Sekarang aku udah setuju, Kak Fatir sama April jadian. Soalnya ternyata April itu cewek yang baik. Lihat aja deh, Ma. Masa dia mau bungkusin kado ulang tahun buat Mama sama Papa? Benar, sayang? Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, sayang. Jumela, terima kasih. Apa, terima kasih banyak ya, sayang. Sama-sama, Tante. Ayo, udah. Udah, Ma. Udah, kan kita kan buat ini buat biar bahagia, bukan buat sedih, ya kan? Yuk, bungkus kado ya. Ayo, bungkus kado. Ayo, bungkus kado. Nada nada yang indah. Ini apa? Terurai darinya tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritamu tangan halus dan suci menangkap tubuh ini jiwa mereka diri.